perang terbesar perang melawan perasaan kita, perang melawan hawa nafsu, perang melawan negative thinking, kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa ini enggak berakhir ya Allah? Kata Allah, "Hey, asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum." Boleh jadi kamu enggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan enggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Qur'an? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat, dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini enggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipenginkan itu enggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan engkau tidak.